Thank you.
أي السحاب المدلل بقدرة الله يسير حيث شاء الله وهو يحمل الماء الغدير ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات. يخرج من هذا الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء أولا saat kita menuangkan air ke dalam sebuah apa tuh saat
persalinan. Ya, persalinan apa? Persalinan teh, persalinan apa? Ya, nanti ketika kita menuangkan air ke dalam salinan itu kelihatan airnya hasilnya apa? Satu-satu. Ya, netes gitu. Gak apa ya, gak sekaligus. Ya, beda mana kalau kita keluarkan air, ya, dari satu gelas ke gelas yang lain sekaligus. Ya, itu kan jatuhnya apa? Langsung banyak. Ya, tapi dengan adanya salinan ini, nah,
daripada tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Liqaumi yaqilun, ya, bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi makhluknya atau pengertiannya, kalau mereka memahami atas segala ciptaan Allah, langit, bumi, ya, angin, kemudian air, hujan, kemudian awan, ya, itu kalau orang yang berpikir, mereka akan apa? Yakin. Mereka akan percaya bahwa ini adalah apa? Merupakan tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Karena ada yang lagi saya katakan, mereka pada makhluk Tuhan, makhluk tapi tidak pernah mengakui diri saya ini, saya ini, saya ini. Kita akan memikirkan segala bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang baik.
sedangkan kami para malaikat senantiasa bersabih bertasbih kepadamu, ya, dan biasa memuji kepadamu. Nanti kalau kau jadikan makhluk yang menjadi manusia juga bumi, ya, kau katakan akan jadi khalifah. Serahkan kita itu, kau tak bakal ada, ya, tanggunglah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan satu
kecintaan mereka ya kepada Allah lebih cinta lagi, ya lebih cinta seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang apa musyrik atau orang kafir. Ya, kalau mereka mengatakan cintanya kepada Tuhan mereka, tapi orang-orang yang beriman lebih cinta. Ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aibul mu'minina lillahi asyaddu min hubbil musyrikina li'anna. Ya, yaitu cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala asyaddu, ya, lebih cinta ketimbang siapa? Min hubbil musyrikina li'anna, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ya, kalau tadi orang-orang musyrik cinta kepada Tuhan-Tuhan mereka, tapi orang-orang yang beriman cinta banget, ya, misalnya itu menggunakan isim takdir, ya, kita kan cuma ibu dalam mana pun, ya, mengutamakan yang lebih penting dari apa yang penting, ya, membesarkan zat yang paling besar daripada yang besar, mungkin, ya, siapa yang lebih besar Allah, ya, siapa yang besar banyak orang-orang besar, ya, pemimpin besar, orang-orang pintar besar, tapi tidak mau membesarkan zat yang lebih besar atau zat yang besar, ya, kita sudah mengatakan Allahu Akbar, ya. Nah, kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar berarti apa? Berarti yang lainnya adalah kecil, tidak ada apa-apanya, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini, ya, saya tidak, ya, ayat yang berikutnya. Tanya-tanya Allah akan berikan anak.
akan kebal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, lalu kita yakini itu semuanya itu adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan lebih meyakinkan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.